Pemirsa, hadirnya fasilitas baru di Masjid Raya Sabila Muhtadin turut dimanfaatkan PT Kamila Group untuk menasik umroh jemaahnya yang rencananya diberangkatkan bulan Agustus ini. Beginilah proses manasik umroh Kamila Group di Taman Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Rabu 19 Juli 2023. Ada sekitar 157 peserta yang mengikutinya, dipandu pembimbing berpengalaman. Semuanya dikenalkan tata cara tawaf, agar nantinya ketika berada di Tanah Suci, diharapkan mendapat banyak pahala dengan setiap amalan yang dilakukan. Setiap sudut Ka'bah pun diberitahukan, sehingga ibadah umroh nantinya bisa optimal dijalani. Bahkan di tempat ini juga tersedia fasilitas peragaan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah yang dilengkapi tiang hijau penanda jemaah laki-laki untuk berlari-lari kecil. Praktek ini turut diapresiasi jemaah yang mengaku mendapat gambaran yang jelas proses umroh nantinya. Alhamdulillah manasik yang diadakan ini diselenggarakan dengan cukup baik dan alhamdulillah penjelasannya cukup jelas, jadi bagi calon-calon jamaah umrah ini mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan umrahnya dengan lancar. Dan jemaah kemudian kembali memasuki aula serbaguna Masjid Raya. Di sini semuanya mendapat arahan lengkap terkait persiapan keberangkatan seperti kebutuhan apa saja yang wajib dan dilarang untuk dibawa. Turut hadir para ulama dan tokoh agama yang siap memimpin rombongan nantinya di Tanah Suci. Bahkan hadir langsung mengisi manasik adalah Kiai Haji Komaruddin atau Guru Busu. Alhamdulillah, di Kamila sendiri sudah berdiri dari tahun 1995. Alhamdulillah, sampai sekarang jemaahnya terus bertambah dengan kepercayaan masyarakat kepada kita. Alhamdulillah, di Kamila sendiri sampai saat ini tidak ada penambahan biaya setelah brosur keluar. Apalagi tambahan-tambahan di sana atau sesuai dengan apa yang di brosur yang kita sampaikan kepada jemaah. Rencananya, jemaah akan diberangkatkan Agustus nanti dengan 6 gelombang lewat berbagai paket perjalanan yang telah disepakati. Ahmad Makfur, Banjar TV. Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih.